warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Miss doakan semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan tentunya semangat. Ya, hari ini Miss Nurul sangat senang karena diberi kesempatan untuk membawakan program terbaru dari SD Muhammadiyah Prambanan. Selamat datang di program The Mupram Show. Show your ability, show your best. Nah, kalian pasti penasaran ya, ini sebenarnya program apa sih? The Mupram Show adalah salah satu program yang menampilkan minat serta bakat kalian di bidang tertentu. Di sini kalian bisa menampilkan nyanyian, tarian, atau mungkin bakat di bidang keagamaan. Caranya bagaimana? Cukup mudah, yaitu kalian tinggal mengirimkan video profil TK kalian kepada Miss Ari di nomor di bawah ini. Atau kalian juga bisa mengirimkan video hasil rekaman kalian sendiri yang langsung dikirimkan ke CP tadi. Dan selanjutnya nanti akan kita tampilkan di channel YouTube sekolah. Untuk kalian yang mengalami kendala saat rekaman di rumah, kalian bisa langsung datang ke SD Muhammadiyah Prambanan dan rekaman di studio SD Muhammadiyah Prambanan. Dan pastinya kalian akan mendapatkan merchandise dari SD Muhammadiyah Prambanan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan serta melihat beberapa penampilan dari pengisi acara kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Prambanan kepada Ibu Dwi Listianingsih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu saja kita harapkan kabarnya adalah baik dan senantiasa selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami SD Muhammadiyah Prambanan akan menyampaikan sebuah program baru, yakni The Mupram Show SD Muhammadiyah Prambanan. Di mana program baru ini adalah kita bersama-sama bersosialisasi untuk sekolah kita mengenalkan kepada masyarakat umum tentang SD Muhammadiyah Prambanan dan juga taman kanak-kanak yang ada di sekitar SD Muhammadiyah Prambanan. Nah, tentu saja program ini sangat menarik untuk diikuti. Mengapa? Karena program ini sangat mudah untuk diikuti, yakni hanya dengan mengirimkan profil sekolah TK ataupun video pembelajaran, video kegiatan dari TK yang bisa dikirimkan ke SD Muhammadiyah Prambanan dan juga bisa mengirimkan karya kreativitas anak-anak TK yang bisa direkam kemudian dikirimkan kepada kami atau bisa dengan datang langsung ke studio SD Muhammadiyah Prambanan. Rekaman karya anak-anak tersebut bisa dikirimkan dari rumah loh, jadi lebih mudah tentu saja dan lebih menarik. Mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan agenda ini sehingga di masa pandemi ini kita bisa berkarya bersama dan maju bersama. Selamat mengikuti agenda kegiatan dari The Mupram Show dan selamat menikmati agenda tersebut, kegiatan tersebut. Semoga dimudahkan dan kita bisa berkarya bersama dan maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Muhammadiyah Prambanan. SD Muhammadiyah Prambanan dibangun dengan konsep tripilar pendidikan. Yang pertama, iman dan Islam dengan landasan Al-Quran dan Sunnah yang kuat. Dua,
pengetahuan yang mumpuni, 3. Terampil dan cerdas teknologi. Visi SD Muhammadiyah Prambanan, terbentuknya generasi Muhammadiyah dan bangsa yang rahmatan lil alamin. SD Muhammadiyah Prambanan terletak di Jalan Prambanan Piyungan, KM1, Ringin Sari, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjamin mutu. Tuntas Iqra di kelas 1. Hafalan 1 juz. Kegiatan life skill. Hasil UAS di 3 besar. Program unggulan sekolah. Kegiatan literasi. Homestay. Murojaah. Field trip. Counseling. Character building, life skill, tuntas juz 30, dan kegiatan parenting. Program lainnya yang ada di SD Muhammadiyah Prambanan. Prestasi SD Muhammadiyah Prambanan. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Panahan, renang, futsal, tapak suci, karate. Kegiatan ekstrakurikuler bahasa. English Conversation for Children, Qiraah, Tahfidz. Kegiatan ekstrakurikuler pengetahuan, Math Club, Science Club, baca tulis. Kegiatan ekstrakurikuler teknologi, multimedia, robotika. Kegiatan ekstrakurikuler seni, biola, karawitan, lukis, tari. Kegiatan ekstrakurikuler pembinaan bakat dan minat, cabang MIPA, IPA dan matematika, ISMUBA. Ya, itu tadi adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Prambanan. Dan untuk kali ini yang akan tampil bersama kami di program Demuh Pram Show adalah siswa-siswi dari TK Aba Sengon 3 Klaten. Untuk mengenal lebih dekat tentang TK Aba Sengon 3 Klaten, kita lihat bersama video profilnya. Selamat datang di TK Aba Sengon 3 Klaten. Alamat Panggil Sengon Prambanan Klaten. TK Aba Sengon 3 Klaten merupakan lembaga pendidikan anak usia dini dari amal usaha Muhammadiyah Aisyah, di mana penanaman karakter Islami merupakan fokus utama pendidikan. TK Aba Sengon 3
dipandu oleh guru-guru yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Visi TK Aba Sengon 3 membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terampil, sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Misi TK Aba Sengon 3 mengembangkan sikap perilaku sesuai tuntunan agama Islam melalui pembiasaan, mengembangkan kemampuan anak melalui kegiatan belajar mengajar, mengembangkan kerjasama dengan sesama dan peka terhadap lingkungan serta bertanggung jawab. Nah, itu tadi adalah video profil dari TK Aba Sengon 3 Klaten. Dan TK Aba Sengon 3 Klaten akan menampilkan 4 siswa-siswi hebatnya untuk tampil bersama kami di program The Mukbang Show. Yang pertama, nanti akan ada Ananda Intan Sawitri yang akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua akan ada Ananda Akifa yang akan menghafalkan surat Al-Fatihah. Kemudian nanti ada Ananda Rafa Atala dan juga Ananda Aldrian yang akan menampilkan azan. Untuk itu kita langsung mulai saja dari yang pertama, yaitu Ananda Intan Syahfitri yang akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan dari TK Aba 3 Sengon. Saya mau menyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat sekali ya Ananda Intan. Untuk kalian yang ingin tampil seperti Ananda Intan tadi, kalian cukup mengirimkan video rekaman sendiri atau kalian juga bisa langsung rekaman di SD Muhammadiyah Prambanan. Jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman atau saudara kalian untuk bergabung bersama kami di program The Mukbang Show. Berikan tepuk tangan untuk Ananda Intan. Dan untuk selanjutnya, Miss Nurul akan menayangkan kegiatan-kegiatan yang ada di TK Aba Sengon 3 Klaten. Nanti akan dilanjutkan oleh penampilan yang kedua, yaitu dari Ananda Akifa yang akan menyampaikan hafalan surat Al-Fatihah. Yuk kita lihat bersama video kegiatan di TK Aba Sengon 3 Klaten. Kegiatan TK Aba Sengon 3 Drum Band. Tari, melukis, baca tulis Iqra. Praktek sholat dan wudhu. Pembelajaran bahasa Inggris, pembiasaan, serta penanaman karakter pada anak lainnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akifa Naila Nurhasanah. Saya dari TK Abah 3 Singon. Saya mau hafalan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat sekali Mbak Akifah hafalan surat Al-Fatihahnya. Pastinya ayah dan bunda serta kita semua yang melihat di sini sangat bangga melihat Mbak Akifah. Sesuai dengan jargon kita yaitu the more promptial, so your ability, so your best. Dan untuk Mbak Akifah pastinya akan mendapatkan merchandise dari SD Muhammadiyah Prambanan. Nah, ternyata TK Abah 3 Singon Klaten banyak sekali prestasinya. Seperti salah satunya adalah yang sudah ditampilkan oleh Mbak Akifa dan Ananda Intan sebelumnya. Lalu prestasi apa saja yang dimiliki oleh TK Abah 3 Singon Klaten? Kita lihat bersama yuk video profil dari prestasi TK Abah 3 Singon Klaten. Prestasi tahun ajaran 2019-2020 TK Abah Singon 3. Prestasi tahun ajaran 2019-2020 TK Abah Singon 3. Juara 2 lomba mewarnai, juara 1 lomba tahfiz, juara 3 lomba tahfiz, juara 3 praktek sholat, juara 2 lomba mewarnai, juara 3 lomba mewarnai, juara 2 lomba hafalan surat pendek, juara 3 lomba azan virtual. Foto-foto kegiatan. Dipersembahkan oleh SD Muhammadiyah Prambanan untuk TK Abah Singon 3 Klaten. Wah, ternyata hebat sekali ya prestasi dari siswa-siswi TK Abah Singon 3 Klaten. Semoga kita semua bisa seperti mereka menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Baiklah, info selanjutnya yaitu SD Muhammadiyah Prambanan
sudah mulai membuka pendaftaran siswa-siswi baru gelombang 2 tahun ajaran 2021-2022. Dan untuk ayah bunda yang ingin mendapatkan informasi lebih mengenai PPDB SD Muhammadiyah Prambanan tahun ajaran 2021-2022 bisa menghubungi nomor 085-628-39040 yang akan terhubung langsung dengan Miss Ari. Baiklah, jangan kemana-mana dulu, tetap pantengin channel YouTube ini karena Miss Nurul masih memiliki dua penampilan dari siswa-siswi TK ABA Sengon 3 Klaten, yaitu masih ada Mas Rafa dan Mas Aldrian yang akan menampilkan azan. Ayo langsung saja kita lihat videonya bersama-sama. Ini dia. Assalamualaikum, halo. Namaku Rafa Atalara Cendra. Biasanya aku dipanggil Rafa. Aku sekolahnya di TK ABA 3 Sengon. Dengerin aku azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Verbang Nandar dari TK ABA 3 Sengon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hebat sekali ya. Merdu sekali suara Mas Rafa dan Mas Aldrian saat mengumandangkan azan. Semoga mereka tetap bisa berprestasi dimanapun mereka berada. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka, anak-anak hebat dari TK ABA 3 Sewon, Klaten. Nah, dari penampilan 4 siswa-siswi TK ABA 3 Sewon Klaten, kita jadi tahu bahwa di sana banyak sekali prestasi yang ada. Ya, anak-anak yang hebat, soleh-solehah dan ayah bunda yang sedang menyaksikan, terima kasih kami ucapkan untuk kalian yang sudah bergabung bersama program acara The Move Prom Show. Show your ability, show your best. Dan khusus untuk TK ABA 3 Sewon Klaten, kalian akan mendapatkan merchandise dari SD Muhammadiyah Prambanan.
Dan untuk kalian yang tertarik bergabung bersama kami di program ini, kalian bisa menghubungi langsung nomor 085-628-390-40. Untuk selanjutnya, kalian bisa langsung terhubung dengan Miss Ari, dan kalian hanya cukup mengumpulkan video profil sekolah kalian atau video rekaman di rumah dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kalian melalui WhatsApp. Mudah sekali, bukan? Kami tunggu partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.